Okey, berkenaan dengan okey kita tadi teori graviti Newton, falsafah mekanisme. Okey, daripada teori Newton berkenaan dengan graviti, berkenaan dengan hukum pergerakan, dia apa the Newton's laws of motion, the first law, the second law, the third law. Okay, then the third law is the yang paling terkenal lah. For every action, there is an equal and opposite reaction. Bila kita ada daya yang ditujukan ke satu satu arah, kita akan ada daya yang ditujukan kepada ke arah yang berlawanan lah. So, kita tolak dinding, kita kenakan daya kepada dinding, dinding pun akan tolak kita balik supaya dia tak bergerak lah, keadaan kan. So itu so framework ataupun gugusan teori-teori yang dibangunkan oleh Newton ini akhirnya menjadi satu landasan saintifik di mana penerokaan ahli-ahli sains lah, kita letak ahli-ahli sains ni dalam inverted comma, quote unquote sains, sebab perkataan sains itu tak wujud lagi waktu itu. Nah, waktu itu bidang ini dipanggil natural philosophy ataupun falsafah tabii. Dan juga mereka yang berkecimpung dalam bidang pembuatan, mereka yang satu yang di universiti lah yang mengkaji, yang mengajar, profesor semua, dan satu lagi dan satu pihak lagi mereka yang yang apa yang deal dengan masalah masalah pembuatan, nak menghasilkan barangan dengan cepat, kuantiti yang banyak, nak menjahit, nak menenun kain, nak ship barang dari satu tempat ke satu tempat dengan cepat. So jadi mereka yang berada dalam ni lah, dalam operasi perniagaan dan sebagainya, juga turut terpengaruh oleh apa yang kita apa jelaskan sebentar tadi sebagai falsafah mekanisme. Boleh bacalah dia punya sejarah tu kan. Dekat sini pun dalam slide ni pun saya letak je beberapa poin utama. Ini semua sejarah eh. Ini semua apa fakta-fakta sejarah. Setiapnya di sebaliknya ada cerita-cerita dia. Dalam buku teks kita lebih detail. Kalau nak lebih detail lagi, lebih best lagi, dalam buku teks tu ada ditunjuk apa dinyatakan rujukan-rujukan lah. Cari buku tu dan baca kan. Salah satunya yang jadi kita punya assignment lah, yang buku ditulis oleh Profesor Abdulatif Samian tu. So itu pun banyak lebih detail lagi dalam tu kan. Apa dia panggil the unity of the hand and the mind, aspect teori yang ada dalam akal yang apa teori Newton dan sebagainya tu dengan buatan tangan, the unity of the hand and the mind. Berlakulah dan so natijah pada tu ialah saya skip ajalah terus pada ni, berlakulah revolusi industri yang lain ni baca sini university lah sebagainya, Royal Society Journal, ni semua muncul selepas itu. Hari ni benda ni perkara biasa kan, asal-usul dia benda tu. Conference, persidangan semua tu, persidangan akademik untuk kita kongsikan hasil eksperimen kita. Kita laporkan hasil eksperimen kita dalam jurnal. Jurnal tu dibaca oleh orang dalam bidang yang sama dekat universiti lain. Dia mungkin repeat eksperimen tu ataupun dia mungkin gunakan result atau hasil daripada eksperimen yang kita dah buat tu untuk membangunkan teori yang lain pula dan seterusnya. So berlakulah revolusi industri. Revolusi industri ni menyaksikan perubahan, lebih mempercepatkan lagi perubahan sejarah. Dan sebab revolusi industri ni, especially revolusi industri yang pertama tu, dia adalah mass production. Mass production and mass marketing. So dan England lah, Britain lah yang menjuarai hal ini. Dia buat apa, dia cipta mesin jahit dan mesin tenun kain tu dengan cepat, dia boleh produce bahan apa kain lah, bahan tenunan dalam kuantiti yang banyak. Pada masa sebab okey, dia perlukan, sekarang ni dia perlukan bahan mentah pula, dia perlukan kapas yang banyak. So apa dia buat? Dia jajah India kan, dia kerahkan itu politik pula lah kan, dia dapatkan apa sumber bahan mentah yang banyak, ada kaedah pemprosesan yang cepat, so dapat dia punya hasil, dia punya produk dengan kuantiti yang banyak dan cepat. Nak market, siapa yang nak beli benda-benda ni semua, jual balik dekat India. Sama lah juga dengan Melaya, kerahkan semua pekerja supaya tanam pokok getah, import semua hasil raw material latex tu, getah tu, dengan harga yang amat murah,
proses jadi tayar semua, jual balik dekat dekat Malaya. Kan, saya itu result kesan daripada revolusi industri. Itu banyaklah sejarahnya kan, dengan China semua, macam-macam. Dan terdapat universiti-universiti di barat, di UK, di England, yang ditubuhkan tertubuh hasil daripada revolusi industri ni. Antaranya universiti ini digelar The Red Brick University, sebab bandar-bandar tempat universiti ini dia dia banyak apa, kilang-kilang yang masa itu dibina oleh dibina dengan menggunakan red bricks lah. So banyak warna merah gitu kan, atau warna oranye ya. So bandar-bandar ni banyak bangunan-bangunan macam tu. So universiti yang muncul tu dipanggil Red Brick University. So dan dekat sini kita boleh nampak ke apa, ada semacam sinergi antara industri dan akademik kan, akademi ada industri. So apa, kesepahaman dan saling bantu-bantu antara industri dan dunia akademik ni, dia secara tabii, secara natural, sebab dia muncul, dia dilahirkan bersama-sama kan, dalam keadaan saling membantu antara satu sama lain. Dekat University Cambridge tu, dekat dekat Cockcroft Lecture Theatre, dekat bilik kuliah matematik tu, dekat tengah-tengah tu, sebelah tu ada satu bangunan Rolls-Royce, tempat dia buat eksperimen segala engine semua untuk Rolls-Royce. Rolls-Royce bukan buat kereta je, dia buat jet engine untuk kapal terbang semua tu kan. So kita boleh nampak dia punya sinergi tu. Dia berbeza dengan keadaan kita dekat Malaysia. Dekat Malaysia ni asalnya tak ada apa-apa, tiba-tiba, bukan asal tak ada apa-apa, kita dimasukkan dalam dunia ini, diharukan ke dalam dunia moden ni, dan tiba-tiba lepas tu, oh kena ada industri, mau buat industri, oh kena ada industri, mau buat industri, lepas tu, oh kena gabunglah industri dengan industri, ah okey buatlah. So dia macam artificial sikit lah, dia macam satu benda yang kita terpaksa memaksakan institusi untuk wujud, dan paksa institusi untuk buat kerjasama, paksa kita kena buat sistem supaya dia gitu. So dia jadi dia keadaan lain, sejarahnya lain, dia punya konteks dia pun berbeza kan. So kalau kita nak bincang tentang masalah pendidikan lah, industri lah semua dekat Malaysia ni, kita kena letakkan dia dalam kerangka sejarah yang betul lah. So kita tak boleh nak just compare aje dengan negara barat ni, sebab dia orang benda tu termuncul secara tabi'i dalam sejarah. Kita ni macam artificially implanted. Tapi itu nanti perbahasan yang lain. Itu nanti mungkin minggu-minggu yang seterusnya kita akan bahaskan tentang perkara tu. Dan apa ni, cara gaya penyelidikan dan penerusan dan penerokaan saintifik ini diteruskan dengan, kita boleh simpulkan, menerusi kaedah saintifik yang ini, apa yang dipanggil sebagai kaedah penyelidikan sains yang asas, atau kaedah asas saintifik, basic scientific method. Bila kita sebut scientific method je, ataupun basic scientific method, inilah yang dimaksudkan. So, apakah itu? Dia ada 4 step. Mungkin 3 step, 4 step. Tapi saya guna 4 step ni lah. Ada 4 step. So, step yang pertama ialah pemerhatian. So, kita memerhati alam. Dan pemerhatian ni, dia bukan sekadar just memerhati secara pasif. Dia memerhati secara aktif. Macam yang Galileo tu. Dia tengok semua objek jatuh. Dia tanya, betul ke objek jatuh disebabkan kuantiti jisim? So, jadi dia bukan sekadar perhati secara pasif gitu, tapi dia kena design eksperimen. Design apa, keadaan yang tertentu yang boleh meminimumkan pemboleh ubah. Kalau sebelum ni semua objek tu macam-macam bentuk, macam-macam warna, macam-macam jenis. Sekarang dia minimumkan, tak nak macam-macam. Satu jenis saja, satu bentuk saja. Bentuk dia sfera, dia peluru meriam. Cuma beza antara setiap peluru meriam tu cuma jisim saja. So dia perlu gunakan imajinasi untuk design, untuk mereka bentuk eksperimen dan buat pemerhatian berdasarkan uji kaji tu. So itulah dia, dan pemerhatian. Kemudian sebelum kita buat uji kaji, kita bukan main hentam buat eksperimen aja. Kita kena ada plan, kita kena buat hipotesis. Apa yang kita jangka sebenarnya, apa yang kita nak, apa yang kita nak perhatikan, dan apa yang kita jangka, apa jangkaan kita. So Galileo dia kena expect lah, so bila dia jatuhkan bola meriam yang berbeza jisim ni, dia expect apa? Dia expect dia jatuh ikut kadar berbeza-beza ke, ataupun dia jatuh dengan kadar yang sama. Dan sekiranya A, sekiranya B, sekiranya kadar sama, sekiranya kadar berbeza, apa maksudnya? So what kan? Kenapa? apa benda tu membuktikan apa? So sekarang bila dia dah design eksperimen tu, dia dah ada hipotesis. Dia ada hipotesis. Hipotesis dia apa? Hipotesis sekiranya kan, bola-bola meriam tu jatuh pada kadar yang
sama kan, sekiranya objek-objek itu jatuh pada kadar yang sama, maknanya teori Aristotle tadi tu tak benar. Sorry, teori Aristotle yang mengatakan bahawa objek daya tarikan satu objek itu ataupun kecepatan ya, kadar untuk objek itu jatuh ke bumi ialah berdasarkan jisim. Kan sekiranya kalau apa kalau kalau objek itu jatuh pada kadar yang sama, maka teori graviti Aristotle itu tidak betul lah. Dan kemudian dia kena buat lah, dia kena buat eksperimen tu. Kan? Lepas tu dia buat eksperimen tu, dia dapati sekiranya hipotesis dia, dia benar, kan? Sebab dia dah, dia dah agak dah kan? Kalau 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 jat, apa apa kalau apa yang jangkaan itu benar, maka sepatutnya dia akan jatuh dengan kadar yang sama. So dia pun jatuhkan objek-objek itu dan dia dapati, oh okey, dia jatuh pada kadar yang sama. So maka hipotesis dia betul lah. Hipotesis apa apa yang dijangkakan itu betul. Teori graviti Aristotle tak betul. Teori graviti Aristotle ini tak tidak tepat. Sebab Aristotle kata semua benda jatuh sebabkan bahan bumi. Lagi tinggi bahan bumi, lagi cepat dia jatuh. So kalau Aristotle salah kan, hipotesis aku ni betul, dia mesti jatuh pada kadar yang lebih kurang sama. Dia tidak ikut, dia tidak berkadar dengan jisim. So dia pun buat eksperimen dan dapati oh dia jatuh pada kadar yang sama. So kaedah teori graviti Aristotle lah tak betul. Itu sebagai satu contoh. Okay, mungkin kita datangkan lagi satu contoh kan. Tadi kita dah cerita pasal Newton kan. Kita tengok macam mana, apa dalam contoh ni tengok macam mana, dekat mana pemerhatian, dekat mana hipotesis, dekat mana eksperimen, dekat mana kesimpulan. So Newton melihat apple sentiasa jatuh menegak ke bumi. So dia formulate pergerakan jatuhnya apple ke bumi itu secara matematik dengan dengan formula matematik. Kemudian di aplikasikan formula yang sama untuk meramalkan pergerakan objek-objek lain. Apa seperti orbit bulan, seperti orbit bulan bagi planet Mari, bulan bagi planet Jupiter, orbit planet Venus dan sebagainya. Sekiranya formula yang sama juga menjelaskan apa sekiranya pemerhatian jangkaan yang yang didapat daripada formula matematik tu, daripada formula matematik tu dia boleh calculate, okey kalau 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 betul formula matematik ni, kita buat pemerhatian sepatutnya planet Marik ada dekat situ. Lepas tu kita tengok oh planet Marik ada dekat situ. So maka teori ini betul lah. So itu dia punya dia punya kaedah. So first pemerhatian, dia tengok fenomena yang pelbagai, rasa macam semua ni ada kaitan lah antara satu lain, buat hipotesis. Dia dikaitkan dengan formula matematik ini. Kemudian buat eksperimen. Kalau formula matematik ini benar, sepatutnya planet Mustari dekat situ. Sepatutnya planet Marik dekat situ pada sekian-sekian bulan. Lepas tu kita tengok, tunggu pada sekian bulan, tengok dia ada tak kat situ, tengok dia ada kat situ, maka kita punya formula, matematik apa teori kita betul. Dan begitulah perkembangan teori ya. So pemerhatian hipotesis dapat satu teori, kemudian gabung lagi dengan pemerhatian yang lain dapat terbitkan teori yang baru. Gabung dengan pemerhatian hipotesis lain dapat terbitkan lagi teori yang baru. So dengan cepat satu demi satu teori kan, teori demi teori ditemukan ataupun dijumpai ataupun diformulasikan daripada teori graviti Newton, pada teori tekanan, teori tentang apa engine punya cycle, teori tentang apa apa dipanggil apa Pascal's theory yang bolehkan kita buat kapal terbang dan sebagainya. So dah macam-macam lah, macam-macam alat boleh dicipta kan, di kereta api, lokomotif, kapal terbang, sampailah pada peron jet ni, electricity, space shuttle, ini electromagnet, ini komputer, komputer yang pertama Charles Babbage, dia mechanical. Lepas tu ada elektrisiti, dapat komputer elektronik dan seterusnya. Macam-macam yang jadilah dunia itu seperti yang kita alami pada hari ini. Penerokaan itu membawa kita kepada benda objek-objek yang besar, yang jauh, jauh di sana, di ceruk mana alam semesta, sampailah kepada objek yang kecil, sekecil atom dan lebih kecil lagi daripada atom. Jenis-jenis bahan, unsur-unsur yang ada, sel, DNA,
asas, unit asas benda hidup dan lain-lain macam lagi. Jadi persoalannya, apa dia tu sains